Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak menarik juga ternyata bahwa Besok PKS deklarasi resmi Anies Baswedan Capres di 2024 Akankah ini adalah deklarasi bersama begitu kan Ini bahkan para cembung dan basar sudah kepanasan melihat deklarasi Anies Baswedan Sangat luar biasa begitu kan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini ini komentar-komentar netizen besok 23 Februari ya 2023 Majelis Suroh ya PKS deklarasi resmi Anis Baswedan sebagai Baca Pres 2024 DPP PKS Sejahtera Wow ada apa begitu kan Tetapi melihat situasi hari ini sangat luar biasa sekali begitu Alhamdulillah moga dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Doa kita untuk Bapak Anies Rashid Baswedan ya Sehat selalu dalam mengikuti Pilpres 2024 Hingga dipermudahkan segala urusan Diberi kemampuan memimpin Dan amanah untuk rakyat Indonesia 5 tahun ke depan Amin ya Rabbal Alamin ini Semoga para petinggi partai diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menentukan wapres yang dampingi Bapak Anies Baswedan adalah ya yang dikenal dengan capres oleh rakyat Indonesia terutama Indonesia yang berdomisili di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Ya Allah kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Tapi muncul spekulasi di masyarakat, ya, para cebong dan buzzer itu, ya, uh, uh, dulu dianggap sebagai apa namanya, Anies akan gagal. Tapi tahu taunya hari ini menunjukkan eksistensi, ya, uh, sangat solid sekali, ya, koalisi perubahan begitu, kan, tidak main-main dan bukan kaleng-kaleng. Begitu, begini saja harus nunggu ketemu dubes Amerika. Ini, Alhamdulillah, semoga lancar. Alhamdulillah, nih, terima kasih PKS. Nih, Alhamdulillah, yang ditunggu, Alhamdulillah, banyak sekali yang mengkritik uh, dan, dan ada pro dan ada kontra, begitu tapi dengan ucapan-ucapan seperti ini adalah sebagai doa kepada Anies Baswedan sangat antusias mari kita tunggu besok deklarasinya begitu kan alhamdulillah semoga dengan deklarasi dari PKS ya ini dengan dukungan partai yang lain akan dijabah sehingga menjadi Anies Baswedan presiden RI terutama 2024 ini mantap lanjutkan semoga menuju kemenangan demi memperjuangkan sejahtera rakyat yang hakiki wow sangat luar biasa begitu Allahu Akbar, ini banyak sekali yang memberikan doa kepada Anies Baswedan ya untuk menjadi calon presiden begitu. Semoga saja mari kita bergandengan tangan ya untuk apa namanya? Ke koalisi perubahan begitu kan. Untuk bersama-sama di tangan Anies Baswedan Insya Allah akan kemenangan besar begitu. Dan bahkan, ya, ini bismillah Anies Baswedan. Ya, bismillah Alhamdulillah. Semoga amanah. Alhamdulillah, insya Allah, PKS akan menuai hasilnya. Ya, ini Alhamdulillah, mudah-mudahan Anies jadi presiden. Tetapi, mari kita baca terlebih dahulu. Ya, beritanya seperti ini. Ini beritanya besok PKS deklarasi resmi Anies Baswedan Capres di 2024 ini Jakarta. PKS akan mendeklarasikan secara resmi ya ex gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres untuk Pilpres 2024 ya deklarasi ini dilakukan menjelang acara rapat kerja nasional Rakernas PKS. Ya betul besok DPP PKS secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan ya jam 13 di kantor DPP PKS DTB Simatupang ya kata juru bicara Jubir PKS M Iqbal kepada wartawan. Bahkan ya Iqbal mengatakan ya acara itu diawali musyawarah oleh jajaran majelis syura PKS dan ditutup dengan agenda deklarasi Anies Baswedan sebagai capres yang didukung di 2024. Bahkan ya musyawarah majelis syuro ditutup dengan deklarasi ya resmi ya kata Iqbal. Bahkan Iqbal mengatakan deklarasi dukungan ke Anis itu akan disampaikan langsung oleh Presiden PKs Ahmad Syaihu ya. Anis juga akan hadir secara langsung dalam acara deklarasi itu. Wow, Anis Presiden juga hadir di situ begitu. Dan ini menunjukkan bahwa e, sangat solid sekali begitu kan. Artinya Koalisi Perubahan yang dulu di, di apa namanya digaung-gaungkan gagal, tapi ternyata itu menunjukkan hari ini sangat luar biasa sekali, begitu kan? Dan bahkan ya Pak Surya Paloh datang sendiri ya ke jumpa pres ya bersama Partai Demokrat, begitu kan? Ini menunjukkan bahwa bisa jadi nanti ya deklarasi dengan capres-jawapresnya, begitu kan? Tetapi ya PKS sudah mendeklarasikan Anies, terus kemudian uh, Surya Paloh juga mendeklarasikan Anies, ya. Nah inilah yang menjadi penentu bahwa Anies Baswedan punya tiket untuk maju di Pilpres di 2024 ini. Ya walaupun muncul spekulasi Di masyarakat ada produk dan kontra Ya tidak menjadi masalah juga begitu kan Kenapa ada hakikatnya inilah Anies Baswedan yang punya tiket untuk Maju di Pilpres 2024 Bahkan muncul spekulasi ya Di luar sana ya karena memang Para cebong dan buzzer hari ini sudah uh, Ingin melihat Anies Baswedan Dideklarasikan ya semakin sakit hati Begitu kan lah, Bahwa kan ini mengatakan barakallah pak ini ya Barakallah pak ini mantap Lanjutkan semoga menuju kemenangan demi memperjuangkan sejahtera rakyat dan hakiki ya dan pada hakikatnya saya pribadi mengatakan bahwa inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama begitu tetapi perlu diingat bahwa para cebong dan baser sekarang sudah Uh, uh, apa namanya sudah kepanasan begitu kan ada apa ya <laughs> Wallahualam begitu kan Ya tapi pada hakikatnya ya uh, semuanya ada di tangan rakyat begitu Kalau ta rakyat menginginkan Anies Baswedan jadi presiden ya jadi presiden begitu kan Kita sudah uh, paham ya di era hari ini di rezim-rezim hari ini seperti apa begitu kan 2024 Anies Baswedan Alhamdulillah Alhamdulillah semoga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden dan PKS perolehan suaranya yang banyak begini ya inilah komentar-komentar dari Nasdem gabung KIB wow ya tidak mungkin begitu gabung ke KIB begitu kan ini kan sudah ada koalisi perubahan ngapain kita harus ya gabung ke situ begitu nah inilah menjadi catatan penting kepada demokrasi seperti yang dikatakan oleh uh, uh, Iqbal ya di uh, PKS sendiri yang mengatakan bahwa inilah kualisi perubahan hari ini ya terutama PKS ya solid sekali untuk mengusung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden begitu dan bahkan dengan hasil inilah yang kemudian ada deklarasi resmi wow sangat menarik ya Tinggil tinggal tiga partai yang mendeklarasikan bersama-sama nanti begitu kan ya eh, apa namanya pelan-pelan Anies Baswedan punya tiket untuk maju di pilpres di 2024 maka lawan-lawan mereka ya seperti Keb KKI, RPDP masih belum punya calon. Siapa begitu, kan? Calonnya begitu. Tetapi, kalau kita melihat situasi hari ini, ya, Anies Baswedan dan Partai NasDem konsisten sekali, ya, mengajak Partai Demokrat, mengajak uh, PKS, dan sebagainya. Begitu kan, untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden? Dan tadi, ya, Pak Surya Paloh bertemu dengan uh, AHY juga mengatakan yang sama, akan uh, apa namanya, mendukung sepenuhnya kepada Anies Baswedan, dan wakilnya akan dipasarkan kepada... Anies Baswedan itu sendiri, wow, luar biasa! Mari kita tunggu besok ya, ya para cebong dan buzzer. Pemirsa, dimanapun kita berada, ya, mari kita tonton terus ya berita-berita, ya, di di channel, hodari podcast rakyat ini. Dan besok mungkin para cebong dan buzzer akan kepanasan, begitu kan? Tapi insya Allah besok akan live ya di channel Hodari dari podcast rakyat ini ya bahkan kami akan eh, apa namanya menyiapkan satu catatan penting kepada demokrasi kita dari awal Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden waktu di Dki Jakarta terus kemudian Diusung oleh Partai NasDem, ya, kemudian dideklarasi, ya, dan sekarang sudah nyampe di mana akan selangkah lagi dia akan mendaftarkan diri atau mendaftar bersama-sama Partai Pengusung untuk menjadi calon presiden di KPU. Nanti tunggu, saya, tunggu saja pendaftarannya kapan begitu, kan? tapi masyarakat sudah tidak sabar lagi ingin menunjukkan bahwa inilah kami pendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu, ya. Mungkin para cebong dan bazar di luar sana mungkin sudah kepanasan melihat ini, ya, tidak menjadi masalah juga inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan Ya, pada hakikatnya ya ada Pak Prabowo ada Muhaymin ada hadir partai PDP, KIB juga menyaksikan bahkan jutaan akan tertuju kepada Anies Baswedan besok untuk deklarasikan ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.